Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berburu mushroom ya, Mas Bro. Jamur. Oke. Kisaran sini. Ini saya sudah mendapatkan satu mushroom jamur. Kita ambil. Ini kita berburu di malam hari ya. Wis, alhamdulillah. Ini namanya jamur barat. Mas Bro. Lumayan segini. Ini kita mau ambil, ini posisi di bawah pohon bambu ya. Ini kebanyakan dia sukanya tumbuh di bawah pohon bambu seperti ini. Kita akan cabut batangnya ya, karena batang jamur barat ini lumayan besar. Nih, lumayan besar. Sayang kalau kita cabut nanti patah, kita sangat sayangkan. Kita harus doker-doker dulu ya, karena ini termasuk tanah yang gembur. Itu masih dalam ya, maksudnya termasuk tanah yang gembur. Kita dongker terus saja. Lumayan Mas Bro. Oke, kita coba cabut ya. Ini cepet. Segini Mas Bro batangnya, alhamdulillah. Kita dapat batang panjang. Kita tutup lagi ya, misalnya kita tutup lagi lubang ini supaya besok-besok dia menjedulkan lagi. Yang di sini busuk ini ya, ini ada pembusukan di sini nih. Tapi ini kayaknya itunya nggak busuk Mas Bro, rupanya batangnya nggak busuk ini. Kita coba konsumsi batangnya. Tadi kepalanya dia itu alias payungnya dia busuk, tapi batangnya tidak. Susah ini. Kita coba ambil. Kita dongkel ya. Dongkel aja. Lumayan nih, susah. Lumayan susah. Bismillah. Kecil Mas Bro, buang aja lah. Oke, kita lanjut. Ini semoga di kisaran sini masih ada ya Mas Bro. Nah, alhamdulillah Mas Bro. Ada lagi Mas Bro. Wih, mantap. Mantap betul yang ini. Mantap betul yang ini Mas Bro. Wih, kita bersihkan sekitar. Nih. Ini gedenya, wah, ini sangat lumayan sekali yang ini. Ini ya. Just ini Mas Bro. Alhamdulillah. Kayaknya dicabut langsung ini enggak apa-apa ini. Keren Mas Bro. Alhamdulillah. Dua sejoli. Kita dapat dua sejoli Mas Bro. Biasanya di sekisaran sini itu ada lagi. Kita dongkel. Alhamdulillah ini dapat dua mushroom. Dua mushroom. Jamur barat ini Mas Bro. Nih. Besar yang kedua ya. Yang pertama agak kecil. Sangat istimewa. Oke, kita lanjut lagi. Semoga
apa ini Mas Bro? Kalau berburu malam itu agak horor Mas Bro. Ada merinding-merindingnya gimana gitu. Tapi aku nggak peduli demi mushroom. Ini bekasnya ada. Bekas ada yang ngambil. Kita udah dapat 2 mushroom. Nah, alhamdulillah Mas Bro. Waduh. Wah, ini sangat sayang sekali Mas Bro, yang satu udah busuk ini. Duh, yang satu ini masih terselamatkan. Oke, yang satu masih terselamatkan. Keren sekali ini. Rezeki emang. Yang ini coba kita tengok. Ini udah hitam Mas Bro ya. Udah berbelatung Mas Bro yang ini. Ini kayaknya tadi pagi nih. Tumbuh tadi pagi nih Mas Bro. Nah, mau gimana lagi? Memang belum segitunya. Tapi ini kok kayaknya gagangnya besar ya. Kita tengok yang ini. Gagangnya besar tapi Mas Bro. Belok ke sana. Kita coba ambil gagangnya. Gagangnya ya. Nah, udah busuk kayak ini. Ambil yang ini Mas Bro ya. Mantap ini. Kita fokus yang ini. Kita dongker lagi. Wah, ini kayaknya. Nah, ini angkatan mau busuk ini, tapi kita selamatkan dulu ini. Dongker. Kita ini jamur barat ini untuk apa namanya, batangnya itu rasanya sangat enak nih Mas Bro. Tuh panjang banget Mas Bro, sampai bawah tuh. Udah, kita cukup tusuk sampai sini aja. Srek. Coba kita ambil. Wah, alhamdulillah Mas Bro, keren banget ini Mas Bro. Istimewa bukan? Nih panjangnya segini, hampir 30 cm itu panjang. Alhamdulillah nih, 3 mushroom terselamatkan malam ini. Kayaknya masih ada lagi. Oh, jangan lupa kita kembalikan lagi untuk tanahnya. Ini biasanya itu sekitaran sini tetap masih, nanti besok atau kapan tumbuh lagi Mas Bro. Makanya kita tetap jaga kondisi tanahnya biar besok bisa dicari lagi, diambil lagi. Mas Bro, ini udah dapat 3. Tadi kebetulan di sana saya juga udah dapat yang baru kuncup ya Mas Bro ya. Kita terus fokus. Kalau nggak fokus nanti, wah ini bekas ada orang ngambil. Mungkin tadi sore ya. Sore atau tadi pagi. Tetap ikuti video ini sampai habis. Apakah bakal nambah jamur lagi atau enggak Mas Bro? Nah, ini saya tetap telusuri, tetap fokus. Karena kalau lewat dikit aja nanti sangat disayangkan. Karena untuk jamur barat ini sendiri itu tergolong jamur musiman dan
untuk saat ini sudah mulai langka ya. Makanya jamur barat ini sekarang mulai dijual belikan, biasanya satu untai, maksudnya satu jamur ini yang udah mekar ada yang jual 20.000 sampai 25.000 per satu jamur. Karena jamur ini dibudidayakan belum bisa ya mas bro. Untuk saat ini saya belum menemukan yang berhasil membudidayakan jamur barat ini. Kalau untuk jamur merang udah sangat banyak sekali ya, tapi kalau untuk jamur barat ini sangat langka. Karena jamur barat ini dia ada ketika musim hujan, yang jelas itu musim apa itu namanya, hewan laron itu ya, hewan laron sama hewan apa itu yang kecil, laron kecil itu sulung. Kalau musim hewan dua itu sudah mulai habis, terus musim angin, nah pas waktu musim angin itu jamur ini mulai tumbuh yang sekitar lahan-lahan yang kemarin itu ada sarang apa itu namanya, sarang laronnya, biasanya dia mulai tumbuh. Belum nemu lagi nih mas bro, ini lahannya sedikit banget, tapi kita harus fokus ya. Ini sudah mentok sampai jalan, kita susur ke bawah. Biasanya saya cari jamur itu di pagi hari mas bro, cuman saya tuh penasaran saja. Penasaran di malam hari itu dia itu ada apa enggak gitu loh, maksudnya tumbuh udah mekar apa belum. Ternyata sangat di luar nurul maksudnya. Ternyata masih ada jamur yang mekar-mekar sebagus ini loh mas bro. Sangat hebat ini. Alhamdulillah untuk malam ini kita berhasil dapat 3 mushroom. Oke, di sini tadi saya sudah dapat 1. Sini ke mana ya, Bro? Saya kok lupa ini. Saya taruh mana tadi ya? Ini bukan sini. Iya bukan sih ini mas bro, tapi saya di bawah kayaknya. Kayaknya di bawah ya. Jamur nggak enak ini. Jamur kayu. Mana tadi mas bro ya? Saya tadi udah duker-duker sini. Baru datang. Oh ini masih kuncup ya. Oke, alhamdulillah mas bro, untuk berburu malam hari ini, berburu jamurnya kita mendapatkan 1, 2, 3, alhamdulillah. 4 ini yang kuncup 1. Ini baru satu tempat ya, ini saya pulang dari ngopi tadi dari rumah teman, saya coba mampir. Ini panjang-panjang banget ya. Alhamdulillah. Ya mungkin sekian dulu untuk perburuan jamur malam ini mas bro ya. Nih. Ya. Terima kasih sudah menonton, bersabar. Sangat mewah sekali untuk hasil hari ini. Alhamdulillah mendapat ini sudah sangat-sangat cukup untuk besok sarapan pagi.
besok pagi saya mau berburu lagi maksudnya. Kalau kiranya nanti saya bisa bikin video, saya bikin lagi lah. Oke, mungkin terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, mantap.